Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an: A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون. Sebenarnya penolong kamu, pemimpin kamu, pelindung kamu, kawan karib kamu, wali kamu, hanyalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang yang beriman, yang mendirikan sholat, menunaikan zakat, serta mereka tunduk kepada Allah. Dan siapa yang mengambil Allah dan Rasulnya, dan orang-orang beriman menjadi walinya, maka sesungguhnya pengikut agama Allah itulah yang pasti menang. Sadaqallah wa sadaqa rasuluh wa ba'ala. Ayuhal asatidzah, para ustaz, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara, ketua yayasan, para orang tua, saya tidak bisa bertutur kata dalam bentuk menyatakan siapa-siapa-siapa, tapi semoga Allah memberikan keberkahan kepada kita semua, bapak-bapak, ibu-ibu. Saya tidak ingin berpanjang kalam karena bahasa Maulid Nabi yang ingin kita ambil adalah momentum lahirnya Islam, tidak sekedar lahirnya Muhammad Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita berlama-lama dalam deskripsi riwayat hidupnya. Tapi memang sejarah tegaknya Islam tidak bisa dipisahkan dari sejarah hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan bahagian dari episode kehidupannya setelah kenabian itu merupakan episode yang sekaligus mendukung langsung bagaimana kita bisa mengerti secara benar bagaimana seharusnya kita menjadi muslim. Faktanya, ajaran yang dibawa oleh Rasulullah adalah ajaran yang tidak hanya sekedar bicara dengan pendekatan teoritis, sehingga kita berlama-lama melakukan debat kusir di seputar siapa dia, kenapa dia, bagaimana dia, untuk apa dia. Tapi ajaran yang kemudian menjadi panduan gerak bagi orang-orang pertama yang menjadi muslim itu. Panduan kehidupan mereka. Guideline. Ibarat seseorang membangun gedung, ada semacam maket yang sudah dibuat. Ada semacam master plan yang sudah direncanakan. Maka Islam itu adalah master plan-nya. Islam itu adalah guideline-nya. Atau seperti seorang yang berjalan di satu perjalanan yang dia belum pernah sama sekali melintasi jalan itu. Maka Islam itu semacam road map-nya. Islam itu semacam GPS-nya. Sehingga bisa diyakini bahwa ajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad adalah ajaran yang tidak akan pernah membuat kita kesasar sedikitpun. Inilah jalan. Yang jalan ini pasti akan mengantarkan kita kepada titik bahagia dunia dan titik bahagia akhirat. Pasti. Siapa yang memastikan itu? Allah subhanahu wa ta'ala. Di mana dia memastikannya? Dalam Al-Quran. Ketika kita meminta dalam setiap sholat kita, suratul Fatihah itu berisikan satu ayat yang berbunyi ihdina siratal mustaqim, tunjuki kami ya Allah jalan yang lurus. Allah menjawab langsung dalam suratul Baqarah, dzalikal kitabu la raiba fihi hudan, ihdina, tunjuki kami, inilah petunjuknya, lil muttaqin. Kenapa Allah mengatakan lil muttaqin?
Jadi kalau kita ngaji, kita ketemu lagi nanti. Harus kita gali itu. Apa sih? Siapa sih? Kenapa sih? Kita harus menjadi orang yang muttaqin. Pertama, muttaqin adalah ID-nya penghuni surga. Bapak ibu rajin sholat tahajud tiap malam, belum tentu masuk surga. Sholat wajibnya 5 waktu di awal waktu dalam berjamaah, belum tentu masuk surga. Kalau saya bilang belum tentu, apalagi tidak sholat. Tiap hari baca Quran minimal 1 juz, belum tentu masuk surga. Tiap hari zikir ribuan kalimat-kalimat zikir diucapkan, belum tentu masuk surga. Loh, ini kok unik ini. Kenapa saya banyak ibadah belum tentu masuk surga? Karena aktivitas yang disebut dengan ibadah itu adalah aktivitas yang harus didasari oleh niat. Dan niat itu harus ikhlas. Dan yang bisa ikhlas itu hanya orang bertakwa. Saya bisa tiap malam tahajud kena serang virus ujung. Saya tiap hari bisa baca Quran kena serang virus ujung. Saya tiap hari sholat ke masjid 5 waktu di awal waktu dalam jamaah bisa kena serang virus riya. Tapi kalau saya muttaqin, tidak akan mungkin terkontaminasi lagi, insya Allah. Kenapa? Karena takwa adalah level atau derajat tertinggi dari orang-orang mukmin. Takwa adalah komitmen batin untuk dalam situasi apapun saya tetap akan menyatakan atau menggerakkan potensi yang saya miliki untuk hanya ikut apa maunya Allah dan meninggalkan apa yang Allah tidak suka. Bahkan bukan cuma yang haram yang dia enggak suka. Kira-kira Allah suka enggak kita merokok bagi laki-laki? Saya tidak tanya apa hukum rokok, Pak, tapi saya tanya, Allah suka enggak kita merokok? Kalau pakai definisi fikih, makruh itu apa? Makruh itu Allah lebih suka enggak kita buat. Mendefinisikannya begitu. Allah lebih senang jangan kerjain. Kalau ini dipertanyakan kepada Allah, suami sedang marah sama istrinya, lantas kemudian mengatakan kalimat cerai, tanya sama Allah, Allah suka enggak dengan orang cerai? Jawabannya tidak suka. Maka orang bertakwa, kira-kira begitu, sampai pada tingkat yang menurut definisi fikih itu makruh, dia tidak mau. Dalikal kitabu la raiba fi hudan lil muttaqin. Pak Ustaz, sekarang kan Al-Quran sudah 30 juz. Terus terang, saya melihat interaksi umat Islam kepada Al-Quran juga tidak seperti yang seharusnya. Di mana Al-Quran itu seharusnya seperti anak pramuka cari jejak. Dia akan pegang peta dan dia berjalan. Kemudian dia pergi melihat, mencari, dan kemudian, oh kita ke sana. Karena petanya di sana, petunjuknya mengarah ke sana. Sekarang tidak, kita cari jejak tanpa peta. Padahal petanya ada, kita kantongi. Kompasnya ada, kita simpan. GPS-nya ada, kita tidak pakai. Terus ngapain? Ya udah, kita ada orang yang berjalan ke sana, sebahagian ke sana, sebahagian ke sana. Terus masing-masing merasa paling benar. Sholat terawih itu baru benar kalau kita 23. Kalau cuma 11 itu sholat terawihnya orang malas. Yang 11 bilang apa? 23 itu gak ada contoh sama Nabi. Yang benar itu 11. Nabi tidak pernah mengerjakan sholat lebih dari 11. Yang gak sholat bilang, lebih bagus saya daripada sholat bertengkar, bagus tidak sholat. Kenapa? Karena masing-masing kita kehilangan peta. Nah ini dia. Di sinilah saya tadi mengatakan urgennya nilai penting kenapa kita tetap harus menempatkan biografi Nabi dalam dakwah setelah dia diangkat menjadi Nabi dan Rasul sebagai biografi yang ternyata, ini perlu saya sampaikan,
Nabi itu bukan guru di kelas yang mengajarkan Islam, lantas kemudian setelah les pelajaran selesai dia keluar dan besok masuk lagi kalau ada jam pelajarannya. Tidak demikian. Nabi itu adalah seorang pembimbing, pendidik ya, bukan sekedar pengajar. Kalau seorang pengajar, dia hanya transfer ilmu. Kalau seorang pendidik, dia tidak sekedar transfer ilmu, dia transfer kepribadian sekaligus melakukan pengarahan. Satu hari dia bilang, Ibnu Umar itu orang yang anak bagus. Kalau dia rajin sholat tahajud. Kenapa? Karena dia lihat Ibnu Umar ini bagus. Abdullah bin Umar ini anak yang bagus, dia anak yang soleh, dia cerdas, tapi enggak pernah tahajud. Apa kata Ibnu Umar, setelah itu saya jadi rajin tahajud. Terus ada seorang laki-laki yang mengatakan, ya Rasul, izin enggak kalau sama saya zina itu halal saja? Nabi bilang, no problem. Para sahabat bingung. Terus Nabi tanya, kamu tinggal di mana? Saya tinggal di kampung Anu ya Rasul. Oh, sudah menikah? Belum ya Rasul. Kalau nanti menikah, senang enggak jika istrinya dizinain orang? Ya enggak lah ya Rasul. Kalau nanti punya anak, suka enggak anaknya jadi piala bergilir bagi banyak laki-laki? Ya pasti saya tidak bisa terima ya Rasul. Terus punya saudara perempuan enggak? Punya. Kalau saudara perempuanmu berzina, kamu senang enggak? Enggak ya Rasul. Itu perempuan yang kau datangi, itu pasti mungkin punya suami, mungkin punya saudara laki-laki, mungkin punya anak, yang semuanya saudara laki-lakinya, ayahnya, anaknya. Itu tidak suka jika istrinya, jika saudara perempuannya, jika anak perempuannya kau zina. Maka laki-laki ini tertentang. Tadi Nabi bilang tidak masalah, tapi rupanya Nabi sedang memberikan pendidikan. Ini yang hilang di tengah kita. Kita kan sekarang sedang belajar tentang Nabi. Kalau mengikut kepada tema kita, mari kita tingkatkan kita kepada ajaran Rasulullah untuk mewujudkan peradaban Islam. Nabi tidak sekedar bicara membangun orang-orang untuk menjadi soleh. Di mana kampung ini berubah dari orang tidak pernah sholat menjadi sholat. Tapi Nabi membangun manusia-manusia yang satu orang itu jika pindah ke satu negeri, maka bangkitlah peradaban Islam di negeri itu. Itu yang kata. Nabi tidak sedang membangkitkan orang baik, tapi Nabi membangun dan mencetak manusia-manusia yang siap mencetak peradaban manusia. Itu yang dimaksudkan Nabi. Jadi bukan sekedar jadi orang soleh untuk dirinya. Tapi Nabi sedang membangunkan manusia pejuang. Nabi sedang membangunkan manusia aktivis. Nabi sedang membangunkan manusia mujahid. Yang bagi mereka kekayaan dunia bukan tujuan hidup mereka. Di masa Umar, Abu Ubaidah bin Jarrah itu diangkat jadi gubernur. Satu hari Umar datang ke tempat rumah dinasnya gubernur. Begitu masuk Umar keringat-keling, nengok kanan, nengok kiri, nengok atas bawah, lantas kasih duit. Kalau saya tidak kira sekitar 1000 dinar, duit yang cukup fantastis jumlahnya. Kayak Raja Saudi sekarang datang ke Indonesia, itu kabarnya bawa sekitar 23 miliar dolar, wallahualam bissawab, sekitar 330 sekian triliun rupiah. Saya pikir Raja Saudi ini luar biasa. Dia mau kasih tahu sama kita di Indonesia supaya kalian tahu ya, jangan kalian kira seorang pemimpin dari sebuah negara Islam hanya seorang yang hanya bisa pakai sorban dan tidak memiliki keluar biasa. Dia tidak datang di mana komunitas orang Islam paling banyak. Dia datang ke tempat di mana komunitas orang Islam sedikit. Dia pergi ke Bali. Ngapain ke Bali? Bali adalah satu daerah di mana Denpasar kemarin ada seorang ustaz pulang dari perjalanan dakwahnya. Dia dipreteli bajunya sampai dibuka semua. Raja Salman datang ke sana. Supaya orang yang meremeh itu tahu diri, ini yang datang siapa. Ini sama seperti kemarin. Kalian menganggap tidak benar, tidak luar biasa, tidak hebat, karena yang datang orang biasa. Saya mau sampaikan, Raja Salman sebenarnya sudah ingin memberikan satu tanda dari ajaran Islam. Ini agama bukan agama orang Badui.
Ini agama adalah agama orang yang membangun peradaban manusia. Ini agama adalah agama yang pernah menyentakkan Eropa. Di saat Eropa masih tinggal manusianya dalam gua-gua, jarang mandi, jarang ketemu takut kalau mandi. Maka dunia Islam waktu itu sudah punya sistem sanitasi air, saluran air kayak kita sekarang air leding, Pak. Andalusia itu adalah kota yang sudah punya lampu jalan. Di saat Eropa masyarakatnya masih seperti, mohon maaf, binatang tinggal dalam gua. Ini agama yang peradabannya pernah memimpin dunia. Saya mau sampaikan, nanti kita akan bicara apa yang terjadi sekarang. Kenapa Islam begitu banyaknya tapi tidak bisa lagi membangun atau memimpin? Jawabannya nanti akan kita lihat sebentar. Tapi saya mau bilang, Nabi Muhammad itu tidak sekedar mencetak para rahib. Nabi Muhammad itu tidak, mohon maaf, membungkus perempuan dengan baju atau balutan-balutan sehingga apapun tidak kelihatan dari luar. Semua ajaran dalam agama ini, ajaran Rasulullah itu adalah ajaran yang kalau kita perhatikan secara serius, ajaran yang amat sangat memperhatikan sisi kemanusiaan tanpa kehilangan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh, ketika salat Nabi mendengar suara seorang anak-anak yang menangis di safnya ibu-ibu, Nabi tidak memperpanjang bacaannya. Nabi pernah marah besar kepada Ubay bin Ka'ab, hebat kali kau ya, mentang-mentang kau sudah mendapatkan kesempatan untuk bisa membaca Al-Quran atau bisa menghafal dalam jumlah yang banyak, hebat ya, lantas mimpin orang sholat dengan ayat-ayat yang panjang ya, terus supaya orang melihat dan mendengarmu, hebat ya. Karena aku mendengar kau memimpin sholat, tapi ada orang yang meninggalkan saf gara-gara kelamaan kau baca suratmu, wahai Ka'ab, wahai Ubay. Ubay terdiam. Sholatlah, pimpinlah orang sholat, tapi ambil yang pertengahan. Lihatlah orang-orang, tidak semua orang tahan berdiri lama. Jadi jangan mentang-mentang kita hafiz Quran. Jadi mohon maaf kepada para hafiz mungkin. Terus baca ayatnya sampai sekitar 2-3 menit. Terus terang, orang punya kebutuhan, wahai Ubay. Itu kata Nabi kepada Ubay bin Ka'ab. Artinya, walaupun kita jumpa sama Allah, kebutuhan manusiawi itu tetap harus diperhatikan. Luar biasa Islam. Kenapa? Karena gagasan dasar Islam adalah rahmatan lil alamin. Dia bicara sebagai rahmat. Kalau rahmatan lil alamin, bagaimana terjemahnya? Seorang laki-laki pernah tanya kepada Nabi, ya Rasulullah, bagaimana dengan seseorang yang dia rajin ibadah, puasa rajin, baca Quran rajin, zikir rajin, ibadah-ibadah sunatnya banyak, tapi mulutnya cerewet, selalu menceritakan aib tetangga, menyakiti tetangga, ini orang kira-kira masuk surga atau masuk neraka? Nabi tidak jawab panjang, cuma satu kata, inna, dia dalam neraka. Yang semirip dengan itu, ya Rasul, ada seorang perempuan yang ibadahnya bagus, tapi kucing di rumahnya mati kelaparan. Apa dia masuk surga? Nabi jawab apa? Finnar. Kenapa? Islam ini bukan cuma bicara bagaimana kita buat baik kepada orang banyak, tapi kepada binatang peliharaan. Itu yang harus kita pahami. Saya sedang menyampaikan deskripsi, tolong jangan sederhana sekali melihat Nabi. Saya mau ajak kita untuk memahami Nabi sebagai mentor pembangun peradaban itu. Saya mau sampaikan kepada kita bahwa Nabi itu adalah seorang yang mengingatkan bahwa kekuatan kita itu terletak pada sistem ajaran yang Allah turunkan dari langit yang namanya adalah Al-Quran itu. Saya mau menyampaikan bahwa hebatnya kita bukan karena terlalu banyaknya ajaran Islam yang terbenam dalam pikiran kita. Karena sekarang ini banyak model orang munafik yang selalu berdalih, seperti contoh misalnya, dia itu sudah tahu apa. Oke lah dia punya pikiran hebat, tapi bukunya sudah berapa? Udah cetak buku belum? Jebolan mana?
Udah punya gelar belum? Udah naik haji belum? Karena kemarin ada orang yang ketika mungkin dia agak panas juga sampai dia bilang, saya haji juga. Gara-gara dia mungkin khawatir karena dikira dia sudah tidak benar. Makin ngomong begitu, kita makin ngerti siapa dia. Karena agama itu bukan pada pengakuan mulut. Saya mau bilang, kalau cuma karena sebab cerdasnya kepada pengetahuan Islam, saya banyak buku yang ditulis oleh orang yang bukan Islam, pengetahuan Islamnya dahsyat, dalam, pembelaannya juga kuat, tapi dia kafir. Jadi jangan merasa lebih Islam karena sekolah di sekolah Islam. Jangan merasa lebih Islam karena S1, S2, S3-nya studi Islam. Menjadi muslim yang diajarkan Nabi. Kenapa? Karena muridnya Nabi, kadernya Nabi, ibu, bapak, ada yang gak pandai baca, gak pandai nulis. Tapi namanya menjadi catatan dalam sejarah peradaban Islam. Ungkapan keyakinannya kepada Allah di saat dia disiksa, itu menjadi jargon perjuangan dalam perang Badar. Di perang Badar itu syahirnya adalah ahad, ahad, ahad. Kalimat itu adalah kalimat yang diungkapkan oleh seorang Bilal bin Rabah di saat dia dipaksa untuk berpisah dari keyakinannya ini. Bagi seorang yang sudah dirasuki keyakinan yang benar terhadap Islam ini, dunia kecil. Ketika Said Qutb ditawari jabatan Menteri Wakaf, di Indonesia ini ada orang yang ingin mempertahankan jabatan jadi menteri apa saja dia buat agar presidennya senang. Kemarin dipanggilnya orang untuk baca Quran dengan langgam Jawa. Terus habis itu dia bilang, ini ustaz-ustaz harus kita sertifikat ini yang jadi khotib. Semua dia lakukan. Dia bilang, sampai ada lagi satu orang yang ingin membuat, apa itu namanya, menghilangkan kolom agama. Terus terakhir, ada orang kurang ajar, ada orang yang Allah, dia mendapat laknat, kalau kita baca ayat, kita baca hadis, laknat Allah dan Rasulnya untuk dia, nista orang-orang beriman kepadanya diberikan. Ini orang, sekarang menjadi orang yang paling istimewa di republik ini. Terus ada orang, dia masih status terdakwa tapi tetap saja diangkat jadi gubernur. Terus menterinya bilang, jangan salahkan presiden, salahkan saya. Saya bilang manusia-manusia dengan karakter pencilan itu banyak jika kemudian orang-orang munafik atau orang-orang yang jauh dari agama yang memimpin negeri ini. Kenapa? Beda sama orang mukmin. Bila ditawari merdeka dia tidak mau. Khabbab bin Haram ditawari untuk kemudian keluar dari Islam dan kedai tempat pandai besi itu untuk dia dan dia merdeka. Dia juga tidak mau. Kenapa? Bagi orang yang sudah menerima pelajaran dasar menjadi muslim dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mereka adalah orang yang telah menetapkan harga diri mereka adalah surga Allah. Sehingga level-level di antara manusia bagi mereka itu bukan kehormatan atau kemuliaan. Itu hanya tanggung jawab yang tetap akan dipertanggungjawabkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak datang dengan mobil mewah, jangan merasa hebat, Pak. Capek kali nanti Bapak di akhirat untuk mempertanggungjawabkan mobil itu di hadapan Allah. Orang yang mengerti adalah orang yang mengatakan, aku lebih suka Allah memberi nikmat kepadaku. Itu yang dibilang lagi. Allah pernah bilang sama Nabi Muhammad, itu gunung-gunung batu aku rubah jadi emas kalau kau mau. Kedudukanmu aku angkat menjadi raja yang paling dikagumi oleh seluruh penjuru dunia jika kau mau. Apa kata Nabi? Aku lebih suka makan sehari dan lapar sehari. Kenapa? Kita lebih suka mendapat rezeki dan bisa mensyukurinya ketimbang mendapat rezeki dan bisa menjadi sebab datangnya azab Allah kepada kita. Itu yang saya bilang tadi, Umar keringat-keringat di rumahnya Abu Ubaidah. Begitu cek, ada cuma beberapa pedang saja nyangkut di sini.
Umar bilang apa? Apa ini, Om? Abu Ubaidah? Kau gubernur loh. Masa rumah kayak begini? Rumah yang layak sedikit dong. Abu Ubaidah bilang apa? Ini sudah cukup layak. Kalau panas dia jadi tempat berteduh. Kalau malam aku tidur bisa nyaman di sini. Tapi kenapa tidak ada benda-benda berharga? Berharga apa? Bukankah aku juga meletakkan benda berharga itu di dinding rumahku? Ketika Islam mendapat gangguan, maka dia menjadi sangat berharga untuk aku butuhkan. Ketimbang di rumahku di menung yang membuat aku jauh dari Allah. Masya Allah. Itu mindsetnya orang yang sudah dipentir oleh Nabi SAW. Sama mereka kehormatan itu bukan bagaimana pelayanan manusia. Tapi kehormatan itu bagaimana tidak. Makanya kalau kita lihat-lihat hari ini, kalau saya terus terang, saya jarang kali menyebut-nyebut mencintai seseorang, menganggap orang itu hebat, tidak. Tapi di republik ini orang yang layak menurut saya, kita anut, kita dengar ngomongnya hari ini. Kalau cuma sekedar bicara tentang agama dan bagaimana hidup dengan gemuruh jihad, itu nomor satunya adalah Habib Rizik Syihab. Mohon maaf kalau ada yang gak cocok, tapi saya cocok. Kenapa? Karena saya bukan agama. Saya baca hadis, saya melihat di saat fitnah terhadap agama meninggi, maka rujuklah ulama atau alim yang orang zalim paling benci, paling marah sama dia. Di republik ini orang yang paling dibenci itu saya lihat dia. Baru kemudian Ustaz Bakhtiar Nasir. Kemudian ini adik Pak Ketua apa namanya yang memimpin perwakilan Aceh, saya tadi kira Pak Arman, orang tuanya Adlin Arman, saya mengagumi beliau, beliau ditersangkakan. Ini unik, ini kasusnya unik nih. Itu duit diantar ada wartawan sekian banyak, sampai wartawan Metro TV juga kabarnya ikut ngantar duit untuk bantu orang pengungsi Syria di Turki sana, tapi sekarang kasusnya dibilang ini ngirim ke ISIS. Melek mereka waktu ini. Baik. Siapa yang dibangun nanti? Oh, sumber daya manusia. Jadi seperti apa sumber dayanya? Nanti tidak melihat level intelektualitas mereka dari kelas belajar. Menjadi muslim tidak harus tidak mutahur. Menjadi muslim tidak harus kaya dulu. Generasi pertama yang menerima Islam adalah generasi yang dipenuhi dengan anak-anak muda yang mereka tidak punya masa lalu tapi punya masa depan. Jadi kalau kita melihat negeri ini sudah dipenuhi dengan gerakan anak-anak muda yang kembali kepada Islam, percayalah, tidak lama lagi Islam akan memberikan cahaya kebenarannya dan kita bisa menikmati nikmatnya bangkitnya kekuatan umat Islam di negeri ini. Saya sudah melihat itu. Setiap event-event di mana kegiatan Islam bangkit itu ada, mayoritasnya dipenuhi dengan wajah-wajah muda. Itu yang terjadi. Dipenuhi dengan perempuan, dipenuhi dengan orang dengan level ekonomi tidak kaya. Supaya tidak ada alasan, Muhammad itu berhasil berdakwah karena dia didukung oleh orang kaya. Muhammad itu berhasil berdakwah karena dia didukung oleh penguasa. Enak kan? Dakwah langsung didukung oleh penguasa, segala fasilitas diberikan. Saya khawatir dakwah yang seperti itu tidak akan asli dan berlangsung sebentar. Betul-betul dakwah itu atas ikhtiar. Walaupun kau nabi, walaupun kau habib, walaupun kau kekasih, kata Allah, lihat kasus Sa'id. Seringkali kita bilang, ya lah, nabi kan dakwahnya berhasil karena sebab didukung Allah. Dia kan nabi, kita ini siapa? Saya mau bilang, dia kan nabi, tapi giginya rontok dalam perang, pipinya pernah koyak. Dia dilempari batu, coba bayangin, 10 kampung ngejar-ngejar dia pakai batu ngelempari dia, itu di Sa'id. Target orang yang ngelempar, Muhammad mati. Sementara di Mekah, orang sudah selera kali bunuh dia. Seperti apa orang Islam pertama beribadah? Pak, mereka kalau merdeka takut keluar rumah. Jika keluar rumah tengok kanan, tengok kiri setelah menjadi muslim. Kenapa? Karena orang kafir kalau ketemu main pukul saja sudah. Pernah bapak pergi ke masjid begitu? Orang main pukul sama bapak? Bikin mengaji kemari, ibu masih aman kan, melenggang, mau kemana? Saya mau pengajian ke Memtahun Salam, itu ada maulid Nabi di sana. Ada yang marah? Tidak. Ingat, generasi pertama Islam adalah orang yang kena sebab mereka Islam, keselamatan diri mereka sangat terancam.
Kalau mau pergi ngaji, tengok dulu jalan, aman tidak? Satu orang jalan. Jalan satu orang. Kemudian jalan lagi satu orang. Baru kemudian setelah sama kumpul, suara nabi pun pelan-pelan agar jangan ketahuan. Terus kemudian di depan pintu ada orang yang menghubungin, kalau ada kakak, orang kafir datang. Begitu. Loh, dulu. Jangan Bapak Ibu pikir itu tenang-tenang saja. Jangan bilang dia kan nabi. Memang dia nabi. Tapi dia pernah, dia saat pergi ke masjid selalu dilempar sampah. Pernah sujud di depan Ka'bah. Kotoran unta dibuka dari perut yang masih dalam perut, belum lagi keluar, diambil, dilumuri ke badan. Kalau dia nabi, kenapa enggak ditolong Allah waktu itu? Dia pernah dibuli habis-habisan. Coba bayangin, kalau nabi hidup di zaman sekarang, setiap hari WhatsApp kita itu penuh dengan penghinaan, cacian, makian terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka selalu berupaya untuk menganggap ajaran ini sesat. Lihat seperti sekarang. Islam adalah ajaran kekerasan. Islam adalah ajaran teroris. Islam adalah ajaran yang sangat mendukung upaya anti kedamaian dan sebagainya. Jensus 88. Coba carikan ada orang kafir yang pernah ditembak mati sama dia atau tidak. Lihatlah suasana. Sama. Mereka coba untuk menghabisi. Membuat kita takut kepada agama kita sendiri. Membujuk. Udahlah, kau tak ke sana nak. Aku takut, ini zaman-zaman gak enak. Itu gerakan-gerakan aksi bela Islam gak ada benernya lah. Sudahlah, nanti kau masuk penjara. Apalagi siapa yang mau dukung kau? Apa orang-orang yang teriak takdir-takdir itu akan tolong istrimu? Akan tolong anakmu? Udahlah, gak usah keras-keras kali ceramah. Itu kepada ustaznya. Udah nak, jangan ikut. Rajin-rajin saja kuliah. Bagus-bagus saja kau di situ. Itu kepada mahasiswanya. Lihatlah bagaimana mereka menakut-nakuti kita dengan agama kita sendiri. Kalau mau sholat jamaah, mereka pergi keluar kota, kemudian pergi ke balik gunung. Setelah suasana aman, nyaman, mereka bertanya, bagaimana? Ada orang jalan tidak? Situasi sudah aman? Oke, baik. Sudah mulai. Imam kok sudah takbir. Ketika turun ayat, mereka mendengarkan para sahabat yang datang. Alhamdulillah, saudara, sudah turun ayat yang baru. Mereka langsung meleleh air matanya. Kenapa? Karena menunggu ayat itu seperti seorang kekasih yang sangat rindu dan belum pernah bisa ketemu dengan kekasihnya dan menerima surat cinta dari kekasihnya. Ayat apa itu? Apa isinya? Bacakan untuk kami. Misalnya saya bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsal 'alayhim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faj'alahum ka'asfin ma'kul. Itu ayat yang baru turun. Sampaikan apa kata Rasul tentang ayat ini. Kenapa Allah bicara tentang ayat ini? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita buat? Ternyata mereka menerima ayat itu tidak hanya sekedar sebagai seorang yang membacanya demi pahala. Tidak. Tapi mereka laksana prajurit yang siap menerima titah komandan. Begitu mereka waktu itu. Sementara kita? Kita baru teringat ayat kursi ketika jumpa kuntilanak main alif. Kita baru rajin baca Quran ketika mendengar bahwa ayat ini kalau kita baca akan mempermudah kita lulus ujian, akan mempermudah kita mendapat jabatan. Barulah kita rajin membacanya. Sementara mereka membaca itu dengan uraian air mata. Karena Rabb mereka baru menurunkan ayat itu kepada mereka. Subhanallah. Ini generasi yang disensir oleh Rasulullah. Akhirnya mereka tidak pernah merasa hebat dengan jabatan. Satu hari Umar bin Khattab berpidato di depan majelis. Saudara-saudara, aku adalah presiden kalian. Aku mau tanya kepada kalian, jika aku melakukan kesalahan, apa yang akan kalian lakukan? Umar sahabat pada diam. Seorang anak muda dari belakang berdiri dan membuka pedangnya dan mengatakan, "Hei Umar, kau lihat kemari. Jika kau melakukan kesalahan dan kau melenceng dari Islam dalam menjalankan pemerintahan, maka aku akan ingatkan kau dengan pedang ini." Umar berkata, "Maha suci Allah, segala puji baginya yang telah menjadikan Umar sebagai khalifah bagi umat ini, dan ada anak muda yang menyatakan siap mengingatkan seperti ini." Kalau sekarang, jika ada orang bilang, "Pak Jokowi, awas kau. Kalau kau salah, maka aku akan ingatkan kau dengan pedang ini." Insya Allah, dia tidak akan pernah ketemu lagi di luar. Dia sudah hilang dari peredaran.
itulah keadaan kita. Terus kita mau apa? Nabi mengatakan, yushaku an tada'alai kudumul umam karena tada'al akadat ila khamatiha. Mirip sekali dengan kondisi Indonesia sekarang. Kalian seperti hidangan yang semua penjuru orang datang untuk kemudian memakan, merebut, mengoyak-ngoyak kalian. Para sahabat tanya, hal min khillatin nahnu yawma idin, apa karena sebab jumlah kita sedikit ya Rasulullah? Maka Nabi mengatakan, bal antum yawma idin katsir, bahkan sebenarnya pada waktu itu jumlah kalian banyak. Apa yang hilang dari kita? Yang hilang dari kita adalah wibawa. Yang hilang dari kita rasa segan orang sama kita. Kenapa orang bisa hilang rasa segannya sama kita? Jawabannya, karena kita terserang satu virus penyakit yang namanya wah. Sahabat tanya, waman wahan ya Rasul? Wahan itu apa ya Rasul? Hubbud dunia. Kalian itu bergerak selalu dengan pertimbangan perut kalian, kira-kira begini. Terus kalian takut mati. Kalian takut kehilangan semua yang sudah kalian dapat sebagai ketenangan kalian itu. Kalian takut miskin, kalian takut tidak punya jabatan. Kalian takut tidak disebut-sebut lagi. Kalian takut orang mencaci maki kalian. Kalian takut terjadi situasi seperti Syria di Indonesia. Untuk tidak terjadi, maka kalian siap menjual agama kalian. Itu Ahok menang di Jakarta. Pendukung paling besar adalah umat Islam. Orang Kristen di Jakarta, atau mohon maaf, orang non-Muslim di Jakarta itu hanya sekitar 15% lebih kurang dari pemilih. Total pemilih non-Muslim itu memilih dia di Jakarta. Tapi perolehan suaranya sekitar 40-44%. Siapa selebihnya? Muslim. Muslim yang mana? Muslim yang akidahnya di perut itu. Muslim yang akidahnya di perut bukan cuma orang miskin, tapi orang-orang yang punya uang, tapi mereka takut mati. Pak, takut mati itu bukan harus meninggalkan dunia, tapi kehilangan kemewahan. Kehilangan ketenangan hidup, tidak disebut-sebut lagi. Sementara PO yang namanya Ahok ini jadi gubernur, saya sudah diangkat jadi pejabat. Kalau dia tidak jadi gubernur, belum tentu saya jadi pejabat. Lalu saya habis-habisan bela dia, supaya saya tetap pejabat. Supaya saya tetap dapat proyek. Supaya saya tetap dapat aliran dana, ya, dana IPA, dana sosial, dan sebagainya. Inilah orang-orang yang sebenarnya menjadi tugas berat umat Islam di akhir zaman ini. Jemaah yang mulia, saya sudah sampaikan bahwa Nabi tidak hanya sekedar seorang guru moral, tapi dia seorang mentor di tengah kita untuk membangun peradaban. Bahwa sebagai mentor di tengah kita, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak hanya sekedar menjadi seorang orator, itu masih sangat kurang. Kalau kita bandingkan Habib Rizik dengan Nabi, ya masih jauh. Kita belum tahu Habib istrinya siapa, gimana dengan istri, gimana dengan anak. Malam Habib dipenuhi dengan apa, kita belum dapat cerita itu. Tapi kalau Muhammad semuanya menjadi teladan, maka mentor kita sampai sekarang sejatinya adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang harus kita bangun supaya kita bisa sama seperti? Jawabannya pertama, nanti coba lihat dalam Quran. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sebenarnya pada Muhammad itu ada teladan yang baik. Kalau uswatun hasanah itu yang ngomong Allah. Sekarang Bapak boleh cerita, Bapak mau jadi pengusaha kaya, pengusaha sukses yang kesana kemari, berani enggak untuk meninggalkan semua metode kecuali metode yang bersesuaian moralitasnya dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah? Jadikan dia mentor. Coba, kelemahan kita kan kita jarang mengeksplor. Kita kalau ngaji agama biasanya ngaji fikih. Fikihnya pun sering berhenti di sholat. Dari mulai taharah, sholat, berhenti, balik lagi taharah. Taharah, sholat, berhenti, balik lagi taharah. Ada bapak ibu yang sudah setua ini, umurnya sudah 50, 60, 70, pelajaran niatnya belum tuntas. Niat sholat. Cara masukkan niat. Kenapa sampai tua umur masih cerita cara masukkan niat? Pelajaran wudhunya belum selesai. Padahal sholatnya sudah puluhan tahun. Kenapa berani sholat belum betul wudhunya? Harusnya pelajaran wudhu sudah selesai lah. Saya masih ketemu juga orang ngaji tengok wajah sudah tua-tua. Rajin sholat. Tapi pelajarannya masih cara berwudhu yang benar.
Itu yang saya bilang, pendidikan kita tidak efektif. Dan belajar untuk itu jangan duduk, sama seperti cara belajar naik mobil. Seringkali cara belajar naik mobil, kalau dia misalnya cuma di ruangan, saudara-saudara pertama ambil kunci, kemudian masukkan kunci ke lubang kuncinya, setelah itu starter. Setelah di starter, nanti akan terdengar suara mendrum halus, itu tanda mobil sudah mulai hidup. Nah, setelah hidup, Anda duduk dengan baik, tenang, arahkan ke depan. Saya pikir terlalu lama. Islam ini ada yang pelajarannya by process. Saya Abdullah Azam, dia pernah mengajari anaknya tentang jihad perang. Anaknya waktu itu masih berusia sekitar 14 tahun. Dia bilang apa? Nah, sini, ayah mau ajarin kau pelajaran tentang jihad. Anaknya bilang, oke ya. Apa yang dilakukan? Dia bawa anaknya ke front terdepan pertempuran. Dia kasih senjata. Setelah mempelajari ini, nanti kalau kau jumpa musuh, kau bisa shoot ya dengan senjata ini. Ketika tiba-tiba saja pasukan tempur udara Soviet waktu itu, karena Abdullah Azam ini perang dalam perang Afghanistan melawan Soviet, dan dia adalah tokoh spiritual yang syahid di sana. Ya, itu datang dengan menembaki pasukan ini, dan kemudian mulailah mereka tiarap mencari tempat persembunyian dan mulai menembaki. Di saat tengah kecamuk perang itulah Syekh Abdullah Azam mengatakan kepada anaknya, wahai anakku, inilah jihad itu sebenarnya. Dari itu pelajaran. Kalau kita mau ajarin orang wudu, sini. Bawa ke tempat wudu. Saya pernah begitu, Pak. Ngajarin satu kumpulan, satu pemuda di satu kampung. Di kampung dekat rumah saya ada berapa selisih, berapa desa. Saat kami mulai belajar, saya datang. Saya tanya, apa pelajaran yang kalian mau belajar? Kami mau belajar sholat, Pak. Oke, baik. Sudah ngerti sholat? Belum, Pak. Betul. Baik, oke. Sudah ngerti wudu? Belum, Pak. Oke, baik. Sini. Saya betul-betul bawa mereka ke... Jadi cuma duduk di majelis. Jadi ngajarinya bawa ke tempat. Oke, mulai dengan mengusap wajah, dia menyerah. Setelah itu, Pak, setelah itu ini, setelah itu, Pak, setelah itu ini, setelah itu, Pak, setelah itu ini. Siap dia, keluar. Nanti ingat ya, harus begitu. Baik, kau datang, sini. Apa di luar, Pak? Saya mulai bertanya lagi. Ini benar-benar kalian tidak tahu? Pak, ini bandit-bandit selama ini, Pak. Gak pernah sholat. Tapi setidaknya mereka pasti diajari. Tidak, Pak. Coba bayangin. Mereka sudah berhasil mengkondisikan sebahagian anak-anak muda kita menjadi anak-anak muda yang tidak mengerti Islam. Terus kita mau teriak bangkitnya Islam. Liman, siapa yang bisa menjadikan Muhammad sebagai teladan? Kana yarjullah. Bangunkanlah tujuan atau cita-cita dalam hidup. Allahu ghayatuna. Allah adalah tujuan kami. Kana yarjullah. Mereka adalah orang yang harapan mereka, tujuan mereka, cita-cita mereka adalah Allah. Itu yang minta dan mau menjadikan Muhammad sebagai teladan. Bapak tidak dilarang jadi orang kaya, tapi pertanyaan saya, cita-cita Bapak apa? Bapak sudah bisa bilang Bapak sukses karena punya rumah banyak, karena punya simpanan banyak, karena punya tanah banyak, kebun banyak, lantas Bapak orang sukses? Jangan pernah menyebut cuma karena mendapatkan perolehan dunia Bapak sudah sukses, tidak. Karena yarjullah, seorang yang dalam hidupnya seperti Abdurrahman bin Auf, itu tidak pernah merasa nyaman dalam hidupnya. Setiap dia mendapat nikmat, dia selalu menangis. Dia punya perusahaan, perusahaannya kalau benefit perusahaan itu meningkat, dia nangis. Tangisannya selalu sama, Tuhan. Jangan kau jadikan kekayaan ini sebagai pahala kontan di mana kau hinakan aku nanti di akhirat, Tuhan. Jangan. Jika memang ternyata kau tidak memberi kebaikan untukku di akhirat, maka ambil semua ini kembali dari.
Itulah visi orang yang dididik di madrasahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi pertanyaannya, kalau itu visinya, Ustaz, jadi kalau begitu apa yang harus kita cari? Rebut dunia ini. Karena itu warisan Allah untuk orang-orang mukmin, dan kitalah orang mukmin itu. Jangan biarkan yang jadi menteri adalah orang-orang yang jauh dari Allah, kita susah nanti dibuat. Jangan biarkan yang jadi presiden orang yang jauh dari Allah, kita susah dibuatnya nanti. Jangan biarkan yang jadi wali kota, yang jadi gubernur, yang jadi pejabat di tengah kita itu bukan orang yang jauh dari Allah, kita susah dibuatnya nanti. Ambil, rebut itu. Kenapa? Karena Allah pun dalam Quran mengatakan, kami akan memberikan hak kepemimpinan kepada kalian. Layat taklifannakum fil ard. Kami akan memberikan layat taklifannakum. Bagi mereka, kami berikan hak istikhlal memimpin. Tapi siapa? Orang mukmin. Siapa orang mukmin? Karena yarjullah, yang kita cintai adalah Allah. Wal yawmal akhir. Dan mereka adalah orang yang tahu betul bagaimana sebenarnya apapun yang mereka lakukan itu berkonsekuensi logis bagi akhirat. Bapak dikasih Allah potensi hebat itu 10, tapi bapak cuma kerjakan 6, 4 bapak tidak pakai, marah enggak Allah sama bapak? Ibu penghasilan per bulan 100 juta, sebenarnya ada kemampuan pada ibu bahwa sebenarnya jika ibu berdayakan lebih tinggi lagi, ibu bisa dapat bukan cuma 100 juta per bulan, tapi 1 miliar per bulan. Pertanyaannya, marah enggak Allah sama bapak atau ibu? Marah. Aku sudah kasih nikmat, aku sudah kasih kemampuan, tapi kau tidak berdayakan. Maka jangan pernah bilang, begini Ustaz, tak ada lagi, anak sudah besar semua, hidup sudah mapan, apa lagi yang mau ku cari? Sudahlah. Sampai lagi si Allah bilang, kau pikir kau hidup cuma untuk anak? Tadi sudah dengar enggak hadisnya? Kucing kelaparan saja Allah minta tanggung jawab sama kita. Apa bapak pikir, ibu pikir, kalau bapak ibu pergi haji, pergi umroh tiap bulan, tiap tahun pergi haji, tiap bulan pergi umroh, lantas kemudian Allah akan masukkan ibu ke surga, sementara ibu tidak pernah monitoring ke samping tetangga kanan kiri, ada enggak yang tidur dalam kelaparan? Menjadi muslim hakikatnya kita tidak boleh berhenti menjadi individu. Kita bagian dari jamaah sosial. Saya salah sendiri. Allahu Akbar. Fatihah kan enggak boleh dirubah. Tetap saja. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Iyaka kepadamu kami. Kenapa tidak? Saya salah sendiri loh. Kenapa saya harus bilang na'budu? Itu artinya bahwa setiap mukmin, mereka tidak dibenarkan mendapatkan surga kecuali mereka mampu membangun pengaruh, manfaat atau bisa memberi kepada orang banyak. Ini agama yang semangatnya ngasih, bukan nerima. Rukun Islam kita itu salah satunya bayar zakat, bukan terima zakat. Itu artinya kenapa bisa bayar zakat? Karena ada kelebihan. Itu artinya maunya Allah kita lebih, jangan kurang. Terus kenapa kalau sekarang kurang? Lihat kenapa kurang. Saya pernah ketemu pengemis jalan, tetap dipikir jalan, sampai di tempat yang duduknya, saya buka kaca, saya marah. Kenapa kau bisa hidup dengan cara yang seperti ini? Di negeri ini banyak dipenuhi orang-orang yang cacat, buta, kemudian mereka pergi ke tepi jalan dan kemudian mereka menjulurkan tangan mereka. Sementara kita sekarang melihat ada orang yang buta, dia bisa menghafaz 30 juz Al-Quran. Dia buta tapi dia bisa menjadi muazzin setiap waktu sholat. Dan dia tidak ditemani berangkat sholat ke masjid, dia jalan sendiri dengan tongkatnya. Kenapa orang buta ini yang kita bangunkan dirinya seperti ini? Itu maksud. Dulu ada orang yang bilang yang kaki pincang berjalan. Dan kemudian ketika panggilan perang datang, dia datang kepada Nabi. Ya Rasulullah, anakku melarangku untuk berangkat perang. Apa tidak layak? Apa tidak boleh? Aku bercita-cita dengan kaki pincang ini, aku masuk dalam surga Allah Subhanahu Wa Taala, dan aku syahid dalam perang, ya Rasul. Dulu orang tidak pernah meminta izin atau permisi untuk tidak aktif berdakwah atau berjihad kena sebab cacat atau miskin mereka. Ketika mobilisasi dilakukan dalam perang Tabuk, Nabi memanggil, saudara-saudara, pasukan perang akan bergerak dan kita butuh dana besar karena negara sedang dalam kondisi paceklik kita, maka kami panggil kalian yang punya duit untuk silakan berinfak.
maka berbondong-bondonglah orang mengantarkan infaknya, dan itu adalah mobilisasi paling dramatik dalam sejarah mobilisasi dana perang. Karena waktu itu kelihatan, sampai-sampai ada orang miskin menangis datang kepada Nabi ya Rasulullah. Tidak ada yang bisa kuberikan kecuali doa. Kami iri melihat orang kaya itu, mereka bisa mengantarkan harta mereka, sementara kami tidak bisa lagi. Ada orang yang membawa botol di rumahnya, inilah yang paling berharga di rumahku ya Rasul. Ada orang yang membawa susin, ada orang yang membawa piring, ada orang membawa karpetnya. Ya Rasulullah, ini yang berharga yang bisa aku kasih. Hari ini ketika mobilisasi dana dakwah, dana jihad, kita memanggil saudara-saudara untuk dana kebangkitan umat, maka salurkan dana kalian kemari. Kita takut, karena kita khawatir terjebak dan ikut nanti akan diperiksa dalam cerita cuci uang. Jangan pernah takut, karena dana yang diberikan di jalan Allah, Allah akan menjadi wali kita. Jangan pernah takut. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun. Ketahuilah kata Allah bahwa sebenarnya para walinya tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa cemas pada mereka. Kenapa? Mereka bisa menzaliminya hari ini, tapi Allah sebagai penguasa dunia dan akhirat tahu betul siapa mereka, dan Allah akan menghinakan orang yang menistakan agamanya, dan Allah akan meninggikan orang-orang yang meninggikan agamanya. Percayalah, dunia akan terus disesaki oleh orang-orang yang merujuk kepada ajaran Rasulullah untuk mengisi peradaban ini. Tapi kepada para mahasiswa saya sampaikan, yang dibutuhkan sekarang hari ini ada ilmu-ilmu fardu kifayah. Jadi saya mau menyampaikan, kalau kalian kuliah, seriusilah belajar. Saya sama anak saya di rumah mengatakan, Buya tidak tertarik IP-mu itu tinggi. Buya tertarik kau belajar satu SKS pelajaran dan tanya kepada dirimu, apa manfaat ilmu ini jika aku satu hari kelak menjadi seorang dai di jalan Allah? Maka belajar dan kuliahlah dengan satu semangat bahwa aku adalah seorang pemimpin muslim yang sedang ditunggu republik ini karya selambat-lambatnya 5 atau 10 tahun lagi. Jadi cara berpikirnya harus demikian. Ibu-ibu juga begini. Jangan pernah khawatir, jangan pernah takut. Saya dulu kuliah, mulai masuk kuliah orang tua saya tanya, mau kau kasih makan apa istri? Karena sistem kuliah kan sistem berbasis kinerja atau ada tujuan kerjanya. Saya masuk ke fakultas yang tidak jelas kerjanya apa kalau tamat. Saya waktu itu bilang sama orang tua saya kuliah mau cari ilmu, bukan mau cari kerja. Karena kalau kerja, air ini sudah diantarkan khusus ke saya, tapi belum tentu ini rezeki saya. Karena jika rezeki saya tidak perlu takut. Karena satu titik yang sudah ditetapkan untuk saya, pasti akan saya minum. Tentu dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak perlu ada stres dalam hidup. Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.